Kalibur Gaskus. Sekitar jam kurang lebih 8 pagi, kami pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan, yaitu untuk mendaki Lubuk Baji. Untuk jarak Lubuk Baji tersebut dari pantai berkisaran 20 menitan. Ya, tidak terlalu jauh. Tanpa berlama-lama, kami pun sampai di kaki Bukit Lubuk Baji dan langsung membayar tiket masuk yang seharga Rp7.500 per orang. Kami semua yang pergi beranggotakan 19 orang. Setelah semuanya selesai, kami pun berkumpul seperti biasa. Oke, kawan-kawan, untuk ini strapnya tidak begitu tinggi, tapi lumayan susah. Dan pesan saya, rencananya kan ada yang mau mandi nih. Jadi jangan terlalu pinggir, takutnya ada batu yang tidak kita inginkan jatuh. Yang susah, apa kalau capek? Ah, dan satu lagi, yang tidak mampu, jangan geng siap. Kasih tahu ya, yang tidak mampu, kasih tahu biar kita istirahat sama-sama. Oke. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya bagi ada yang pendapat atau gimana, sampaikan enam. Kang, silakan. Kalau sebelum kita mulai trek, mari kita doa agama dan kejayaan kita masing-masing. Doa mulai. Mungkin Lubuk Baji ini hanya bukit, tapi walaupun cuma bukit, dia memiliki trek yang lumayan sulit. Disarankan bagi kalian yang mendaki harus berolahraga kecil terlebih dahulu agar saat mendaki tidak terjadi hal yang diinginkan. Satu hal lagi yang perlu diingat, jangan ngomong sembarangan saat di dalam hutan, dikarenakan setiap daerah mempunyai adat dan istiadat. Dan jika kalian membawa cemilan, harap sampahnya dibawa turun kembali. Memang, sampah hanya hal kecil, tapi jangan remehkan. Karena dari hal kecil itulah kita belajar untuk mencintai dan merawat alam. Terlepas dari itu, kami pun melanjutkan pendakian. Terdengar di telinga saya suara air yang mengalir, suara binatang yang hidup di hutan seperti burung. Nyaman sekali. Sangat jauh perbedaannya kita berada di kota. Pos demi pos pun kami lalui. Trek yang licin dan menanjak membuat perjalanan semakin menantang. Tapi kami tetap semangat. Sebentar lagi kita akan mantap yang lebih keren lagi di atasnya. Ini ada kamera. Air terjun. Aku di sini. Itu sangat dalam, guys. Mohon kalian kalau ke sini berhati-hati. Ke dunia nyata. Hidup kalau gak ada rintangan bukan hidup namanya. Setiap kita pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan. Tugas kita bukan menyalahkan, tapi melengkapi. Dan kami pun harus berhati-hati. Dan juga kami pun merasa terbantu dengan adanya jembatan dan tali di setiap trek yang bisa disebut curam. Oke guys, sekarang kita sudah nyampe di Lubuk Bengkek, Batu Pahatek. Oke, sekarang kita akan lanjut ke Batu Pahat lagi. Oke guys, Lubuk Bengkek, gaspol. Aduh. Tuhan menciptakan seluruh. Oke kawan-kawan, jadi ini kita sebentar lagi mau nyampe ke air mancur atau air terjun lah, kita nggak tahu. Kita lihat nanti di sana seperti apa dan keadaan. Jadi harus semangat, lubuk aja, gaspol. Mencoba. Ayo, hello guys. Inilah kalian lihat pohon madu guys, yang kalian minum. Ada di toko-toko Alfamart. Kalau kalian tahu, rasanya madu ini lebih manis dari bibirnya wanita. Ini madu guys, ini madu. Iya. Nah, seperti ini guys. Semanis saya. Pohon madu gaspol. Sekitar 3 jam lebih mendaki, kami pun sampai di air terjun Lubuk Baji yang disebut Riam Lubuk Baji. Terlihat teman-teman yang lainnya sudah berada di sana dan mereka memutuskan untuk pergi ke camp Lubuk Baji. Dan saya sendiri tanpa berlama-lama langsung mandi.
Setelah selesai mandi, kami pun melanjutkan perjalanan untuk istirahat dulu di camp Lubuk Baji. Tapi sayang, setelah sampai di camp, kami memutuskan untuk tidak lanjut ke puncak yang disebut Batu Bulan, dikarenakan kami mengingat ada teman kami yang menunggu kami di pantai. Ya, di perjalanan kali ini aku tutup sampai di sini ya. Semoga kalian suka dengan video ini. Ambil yang baiknya aja. Maaf jika ada salah kata yang menyinggung. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.